Ya Habibi Ya Muhammad Datangnya dari Aina Agus di Gending, Probolinggo Pertanyaannya ya Habib Apakah boleh seorang janda mengawinkan dirinya sendiri katanya ya Habib Ada hadis yang mengatakan Asayibu yuzawi junafsaha Muka magal Janda itu mengawinkan dirinya sendiri Madhab syafi'i Mentafsirkan Hadis ini Dengan Bukan berarti janda itu Mengawinkan sendiri Kalau ada janda Kepingin nikah sama lelaki Saya nikahkan diri saya denganmu Gak lah Bukan itu maksudnya Makanya Tanyalah sama orang ahli ilmu Wasalu ahla dikri memahami hadis jangan hadis ini kita ambil kita buang hadis yang lain lah orang yang punya ilmu itu mengambil dari semua hadis yang sahih kemudian disimpulkan sehingga dia faham apa maksud Nabi ngomong ini Nabi ngomong kayak gini ini maksudnya apa itu lama yang betul-betul alim itu ngambil. Bukan ngambil hadisnya ini langsung selesai, enggak mau sama hadis yang lain. Karena ada hadis jelas yang mengatakan la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan itu, enggak sah nikah itu kecuali harus ada walinya, harus ada dua saksi. Baik itu gadis maupun janda nggak ada bedanya tentang wali dan dua saksi. Lalu hadis ini apa artinya? Janda itu menikahkan dirinya artinya janda itu kalau mau kawin tidak bisa dipaksa. Harus maunya dia. Kalau gadis bisa dipaksa orang tuanya, abahnya atau kakeknya. dilihat ada orang saleh datang melamar dia. Nak, kamu tak akan pengen sama sini sama ini. Enggak, Pak, saya tak mau hitam. Enggak bisa. Dia orang saleh kalau perkara hitam sekarang ada krim, insyaallah sebulan putih. Harus mau. Enggak boleh dipaksa. Kalau kufu dan orangnya saleh, kufu ya, boleh dipaksa. Tapi kalau udah janda, nggak bisa dipaksa. Walaupun bapaknya sendiri. Nah, kamu tak akan sama itu. Enggak, Pak. Udah bisa sudah. Dinikahkan nggak sah. Karena janda itu dia yang memilih siapa yang mau nikah sama dirinya. Itu maksudnya. Bukan dia menikahkan dirinya sendiri. Tanpa wali. Lah. Ini di madhab imam syafi'i. Kalau kita bicara madhab di luar Imam Syafi'i, ya banyak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad ada yang mengatakan tanpa wali hanya dua saksi. Ada yang mengatakan hanya dengan wali tanpa nggak perlu saksi. Imam Ahmad Zahiri lebih parah lagi tanpa wali tanpa saksi. Nah itu tapi nggak bisa diamalkan di sini gitu loh itu di madhab al Abduhiri di sana nah, di sini Imam Syafi'i tetap dengan wali dan saksi dan dua saksi baik dia gadis maupun dia janda makna arti daripada janda mengawinkan sendiri artinya janda kawinnya harus se seperti semau si janda ini persetujuan si janda ini tidak bisa dipaksa.